Karena target vaksinasi pungkas jerogenep bulan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyorang koordinasi ilung pemerintah puser ngenaan dua hal. Dina emprona dirina madungdengken ketak nambahan tempat vaksin sarta dikuranganana. Ember nalika nyuntikan vaksin kasaban urangna. Berikutnya terkait dengan Jawa Barat. Sumubarna iber ngenaan vaksinasi kakara pungkas jero 15 bulan ngarojong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keur nyorang koordinasi jeung pamarentah puseur. Dirina miharep vaksinasi pungkas jero 12 bulan samalah mun bisa mah genep bulan. Kukitu teh tempat nyuntikeun vaksin di Jawa Barat kudu ditambahan 2 tikeuleunana. Tina 1.100 jadi 2.000-an lokasi. Antukna, fasilitas Nagarage bakal dijadikan zona tambahan vaksinasi di Jawa Barat. Samalah omber keur ngavaksin saban urangna dipiharep moal tepi ka 45 menit. Hadena mah dipaju jero 30 menit. Kami sedang mengkoordinasikan ke pemerintah pusat karena sementara informasi yang didapat vaksinasi ini selesai 15 bulan. Menurut kami kelamaan, ya, berarti dalam pertengahan, mendekati pertengahan 2022, orang terakhir divaksin, ya. Bisa nggak kita simulasikan di 12 bulan, bahkan di 6 bulan? Nah, itu hanya bisa dijawab jika jumlah tempat pemaksinan di Jawa Barat itu bisa dua kali lipat. Sementara dari 1.100 lokasi, kami sih berharap bisa minimal 2.000 lokasi. Kalau 2.000 lokasi, berarti fasilitas negara, fasilitas TNI, Polri, itu akan kami simulasikan sebagai zona tambahan vaksinasi di Jawa Barat. Dina hambalan munggaran vaksinasi COVID-19, Jawa Barat nampa 87.000 dosis vaksin. Saban urangna bakal nampa 2 dosis vaksin. Kurang lebih 44.000 tenaga kesehatan bakal dipilih keur divaksinasi dina Minggu katilu Januari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendekeun pihakna geus ngalatih 11.000-an vaksinator sangkan Jawa Barat sayaga ngalakonan eta hal. Ridwan Kamil ge meredih kabupati jeung wali kota di sakuliah Jawa Barat sangkan nyorang simulasi vaksinasi di relewekna sewang-sewangan iwal ti Depok, Bogor jeung Kabupaten Bekasi anu kungsi disimulasikeun ku Presiden, Wakil Presiden jeung Gubernur. Budi Hartati, Bandung TV.